Anak kita. Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, ketemu lagi. Jumpa lagi. Tetap bersama dia, bosku. Apa kabar? Semoga kabar Anda semua baik-baik dan sentiasa diberikan kesehatan, murah rezeki, dan diberikan panjang umur. Oke guys, kali ini kita mau melihat apa ya? Gelagat atau gaya style ya. Nih, rakyat Malaysia pergi ke pusat vaksinasi atau PPV ya. Oke, Anda sudah divaksin? Anda sudah daftar vaksinasi? Ya, bagi yang belum daftar cepat-cepat daftar. Ya, bagi yang sudah divaksin, alhamdulillah. Pastikan kita sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia ya guys. Oke, terus aja ya, kita mau melihat style-stylenya seperti apa sih ya. Karena ya, dengan adanya gaya-gaya seperti ini pasti menghiburkan dan ya menghilangkan keletihan ya peserta-peserta vaksinasi dan juga petugas yang ada di pusat vaksinasi. Pasti terhibur kan. Oke, itu aja yang pertama ini. Ya, pakai kostum. Takut. Bagus idenya ya. Bagus. Oke guys ya. Jadi macam-macam ini terusnya. Wah, Ultraman ya. Ini Ultraman apa jadi ya? Cosmos, Ultraman 3, Ultraman Daya. Dulu kecil-kecil loh. Suka banget nonton Ultraman. Bahkan sekarang ini sudah tua-tua seperti ini karena ada kartun nonton juga. Ultraman pun hantam juga lah nonton juga ya. Dulu suka banget. Ya, jadi pastikan kita divaksin ya. Oke guys. Oke, seterusnya. Ini adalah Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan. Akan now. Kita punya. Lalu 11 tahun. Tak cantik plaster. Kakak dulu, jangan ambil dulu. Plaster tak cantik. Mana-mana. Sini bertopeng ni ya. One, zero, one, six, counter 40, 0, 9, 8, 7, counter 37,
Bosku sendiri sudah divaksin belum? Alhamdulillah, bosku sudah divaksin 2 dos cukup. Wah, komplit 2 dos ya. Ya, dos yang pertama di PKPD Mentari Kota 2 hari ya, karena PKPD terus dapat vaksin, alhamdulillah ya. Dan dos yang kedua adalah di MSU Shah Alam ya, 28 Juli kemarin. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang sudah memberikan vaksin kepada kami semua ya. Dan juga ya, pastikan walaupun kita sudah divaksin ya, kita masih harus memakai mask ya, dan menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh KKM ya, Kementerian Kesehatan Malaysia. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Semoga akhir kata, semoga kita sentiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur ya. Dan bagi teman-teman semua, semoga kita ya boleh hidup normal kembali seperti dulu kala ya, seperti dulu lagi ya. Dan boleh bekerja lagi, karena ya ini sekarang masih banyak lagi ya, kawan-kawan, teman-teman saya semua ya, masih tidak boleh bekerja lagi ya. Ada yang hampir setahun, ada yang setahun gak kerja nih, ya Allah. Gak tahu lah gimana, ada yang diberhentikan kerja ya. Dan ada juga yang start bulan 6 nih ya, bulan 6, bulan 7 ya, yang PKP 3.0 ini ya, gak bekerja langsung juga banyak. Semoga dapat bekerja lagi lah ya. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.